Oke, kawan beli batu, di sini saya punya dua bongkahan. Satunya bongkahan total hijau dan satunya SZ. Kita coba olah, mudah-mudahan hasilnya bagus. Lanjut. Thank you.
Oke mas bro, jadi seperti ini ya. Ini yang SZ yang bongkahan besar. Jadinya warnanya ini kayak apa ya? Dia memang jenis giok. Untuk warnanya itu kayak terasa hambar. Tapi untuk bodinya bagus, body glass ya. Dan unik juga. Nah, nih. Warnanya warna-warna hijau-hijau muda. Terus satunya juga ini sama. Nah, ini lebih ke biosolar sebenarnya, cuman ini masih ada serat awannya. Jadi nampak kayak ada awan-awan gitu ya motifnya, terus ada garis-garis. Ya, lumayan. Untuk hasilnya cukup bagus ya. Nah, kali ini saya mengolah 3 bongkahan ya. Yang satu bongkahannya ini tadi yang biosolar, tapi kecil bongkahannya. Jadi saya tidak rekam. Nah, cakep sih. Saya coba-coba aja yang mengolah batu giok ya. Mudah-mudahan memang hasilnya bagus sih. Untuk body glass memang semuanya giok pasti body glass. Yang terakhir ini, ini giok total sayur kata orang ya. Biasanya dibilang giok total sayur karena dia warnanya putih terus ada total-total hijaunya. Ini belum saya pasang permanen semua di ring karena memang untuk percobaan saja, ingin melihat hasilnya. Nah, mohon maaf saya belum sempat membolang ya karena memang masih banyak kesibukan. Next lah kita membolang. Oke, demikian, terima kasih sudah menonton channel Ketut Beli Batu.